Sajroning masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul lumantar kundo kabudayan sampun damel standar operasional bapahargian utawi hajatan. Pelaksanaan bahargian utawi hajatan ingkang diselenggarakake salah sawijining Pak Dukuh wonten Kalurahan Karangasem Kapaniwon Palian menika dianggep nglanggar SOP kasebat. Sesambune nampa laporan pelanggaran saking tim gugus COVID-19 tingkat kalurahan lan Kapaniwon, tim gugus COVID Kabupaten Gunung Kidul lajeng ten lokasi kangge mubaraki bagian menika. Andi dasar penemuan ten lapangan, pelanggaran SOP bagian sing diwotenake Pak Dukuh menika kalebu nyepakake panganan wonten bagian kangge prasmanan. Dan ugi terlalu kata tamu sekali waktunipun. Minangka paukuman lan kangge minimalisir perkara ingkang sami, pihak gugus COVID Kabupaten Gunung Kidul nyuwun pihak panyelenggara supaya tanggung jawab. Dan ugi layanan jasa catering, pengisi acara sarta layanan sound system damel surat pernyataan. Ini hajatan Pak Dukuh Karangasem B. Kebetulan ada beberapa aduan termasuk dari gugus kelurahan dan Kapaniwon Palian mengadu pada kita, sehingga hari ini kami tim Dalwas Gakkom Kabupaten melakukan proses penegakan pergub. Hari ini kita lakukan untuk penghentian, jadi kita tutup, kita sesuaikan, sehingga sudah kita berikan pernyataan untuk berhenti aktivitas untuk prasmanannya seketika. Kita tadi sudah kita tutup semua. Kemudian untuk acaranya, karena akan ada ya semacam temu, kita berikan kelonggaran sampai jam maksimal jam 12 untuk sudah bubar semua, tidak ada aktivitas lain. Untuk pelanggaran jelas, ini sudah berdasarkan SOP dari Dinas Budaya, ini sudah disepakati. Penyelenggaraan hajatan itu diperkenankan maksimal hanya 25% pengunjung. Kemudian tidak dengan makan prasmanan, hanya pakai bok. Hari ini kita sudah saksikan sendiri pelanggaran yang paling nyata itu, yang paling nyata. Tuh, untuk kegiatan prokes yang paling nyata itu. Kalau masker insya Allah semua pakai masker, tapi yang paling nyata adalah kegiatan dalam rangka penyediaan-penyajian makanannya. Kami tegur langsung hari ini, kita minta membuat pernyataan. Pernyataan satu, dia harus menghentikan kegiatannya maksimal jam 12. Kemudian ada klausul yang lebih nanti bisa bertindak lanjut. Itu nanti dia bertanggung jawab apabila akibat dari kegiatan ini menimbulkan klaster penyebaran COVID. Ya, kita minta untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diselenggarakan hari ini. Termasuk kami minta catering, kemudian penyelenggaraan sound system, kemudian dekorasi. Kita minta untuk membuat pernyataan dan dia sanggup memberi pernyataan. Mungkin itu hari ini yang kami lakukan penindakan sampai siang hari. Imawan Muhammad Arif ngabaraken saking Kapaniwon Palian Kabupaten Gunung Kidul, kagem Gunung Kidul TV.